كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Oleh sebab itu malam 31 malam 1 Januari kalau kebetulan masjid-masjid ada buat zikir, datang. Kalau tidak ada, habis isya makan antimu tidur. Karena kalau tidak kau lakukan, nanti orang akan nelpon. Kau di mana bro? Di rumah. Masa malam tahun baru di rumah? Bencong aja keluar. Oleh sebab itu maka, nanti Ustaz Somad malam tahun baru di mana? Kami start jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Di mana? Di Aceh Langsa, disiarkan langsung melalui TV One. Memang beda. Kenapa dimulai dari jam 9? Supaya Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat bisa menikmati. Duduk di rumah, tonton TV. Akan ada kesenian religius agamis, budaya-budaya, tari Aceh religius, kemudian syair bersama penulis ketika cinta bertasbih dan ayat-ayat cinta, Ustadz Habibur Rahman Al-Syirazi. Nah, malam jangan keluar. Ini anak lajang, anak gadis keluar. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Ini kan malam tahun baru, saya keluar dengan anak bapak ya. Jangan. Ustaz Somad sudah ngasih tahu kemarin, katanya malam di rumah saya. Sebentar aja Pak, kami mutar-mutar, habis itu pulang. Jangan, sekali lagi jangan. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Ah boleh. Jangan anakku. Anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki dibonceng anak perempuan. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung, muntah-muntah. Yang muntah-muntah perempuan. Yang pusing berkunang-kunang perempuan. Yang sakit perempuan. Yang hamil 9 bulan 10 hari perempuan. Yang menyusukan 2 tahun perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa perempuan. Nasib buruk, malang, tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mati perempuan. Yang laki-laki enak. Anak perempuan, kalian adalah adik-adikku, kalian adalah anak keponakanku. Aku tak ingin kalian kehilangan kehormatan hanya karena bujuk rayu laki-laki. Jaga anak-anak kita Pak, jaga. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Jangan-jangan dia ceramah di Gorontalo. Jaga anak perempuan. Jangan-jangan anak perempuan dia di Riau dimancing orang. Saya kasih tahu, anak saya laki-laki. Tapi anak laki-laki pun tetap kita jaga. Nah, kau memang laki-laki, nak. Kau laki-laki kan? Sekarang banyak juga Eke emang laki-laki. Tapi terjebak dalam perempuan. Jadilah kau laki-laki yang gagah perkasa, akui bahwa kau laki-laki. Itu yang perempuan itu adikmu, itu perempuan itu adalah kakakmu. Bagaimana kalau perempuan kakakmu, adikmu, makcikmu, saudaramu dianiaya orang, disakiti orang? Tengok, jaga baik-baik. Itu di botol-botol kita tertulis. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Jaga kehormatan perempuan kita. Siap menjaga anak-anak perempuan? Ya. Siap, harus siap menjaganya. Kalau tidak, An-Nisa Imadul Bilad, perempuan tiang negara. Kalau mau melihat Indonesia baik ke depan, jaga anak-anak perempuan kita. Betul? Ustadz Somad, ibu saya menonton pengajian Ustadz di rumah, siaran langsung RRI, kata Pak Bupati. Apa maknanya? Ibu sudah tua, masih mau mendengar pengajian. Kira-kira itu ibu baik apa tak baik? Baik. Mentang-mentang ibu bupati bilang baik. Ibu sudah tua, tidak bisa datang, mau mendengarkan pengajian Ustaz Somad melalui siaran radio, melalui TV, melalui streaming. Masih. Luar biasa. Ibu, perempuan. Ustaz Somad, saya ini bisnismen.
saya ini politikus, saya sudah mapan, semua sudah ada, tidak mau saya jabatan. Tapi ibu saya meminta, nak, kau terimalah jabatan ini, karena negeri kita perlu, maulah engkau menerimanya. Ibu siapa itu? Ibu Pak Fadel almarhumah. Mudah-mudahan Allah memberikan makamnya salah satu dari taman surga Allah. Apa maknanya? Bahwa kita baru bisa menjadi orang baik karena ibu. Yang baru saya dengar ceritanya cuma dua itu saja, ibu Pak Bupati dengan ibu Pak Fadil. Kalau boleh ditanya, saya tanya satu-satu tadi, ibu-ibu. Tapi yang pasti semua yang di atas ini, Bapak Kapolres, Bapak Bupati, Pak Rahmat Gobel, mereka semua ini lahir dari rahim perempuan, betul? Tolong angkat tangan yang lahir dari perut laki-laki. Di balik laki-laki yang gagah perkasa, di balik laki-laki yang profesor, di balik laki-laki yang hebat punya jabatan, mereka lahir dari rahim perempuan. Kira-kira yang hebat itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kira-kira perempuan itu bisa tak hamil kalau tak ada laki-laki? Makanya dalam Quran dikatakan al-mu'minun laki-laki, wal-mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka bekerja sama dalam kebaikan. Amin. Kalian yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, jaga kehormatan kalian, akan dipertemukan Allah sebagaimana Allah mempertemukan saya dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres berdoa di depan Ka'bah supaya kami bertemu, supaya kami dipertemukan. Sudah bolak-balik saya mencari Ustaz. Akhirnya, Pak, apa kata saya? Pak Kapolres, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita malam ini. Begitu juga kalian nanti. Jangan sampai kalian tak bisa bercerita ke anak kalian. Nanti anaknya nanya, Papa, Papa, iya, dulu ketemu dengan Mama di mana? Bisa kau tanya-tanya, kami ditangkap sanksi. Keluarkanlah cerita yang indah. Mama, mama, mama. Ya, mama ketemu dengan papa dulu di mana? Di lapangan stadion Gorontalo. Acara apa? Acara dangdut yang racun kucing garong ya? Nah, mama gak pernah nengok-nengok yang begitu. Terus acara tabligh akbar. Acara itu apa? Pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad dari Riau, Pulau Sumatera. Mana ustaz itu? Sudah mati dimakan cacing tanah. Terus, kok bisa di pengajian itu mama jumpa sama papa? Pas kami pulang, sendal mama hilang. Saking ramai, penuh tanah sepak bola itu, nak. Stadion itu penuh. Belum pernah kejadian penuh macam itu. Tiba-tiba pas mama sedang nyari-nyari sendal, itulah berlaga sama kepala bapaknya. Pas bangkit, waktu itu mama belum hijrah, maka lagu mama masih lagu India. Tapi ayahmu disambutnya dengan lagu selawat apa? Masya Allah, indah untuk diceritakan ke anak-anak kita. Itulah pertemuan yang kekal abadi. Menikah laki-laki yang soleh dengan perempuan yang soleha, lahirlah anak-anak calon pemimpin Indonesia masa depan. Amin. Amin. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah di tanah lapang Gorontalo sepak bola stadion kabupaten? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Tiga. Ilmu, agama, budaya. Itu kan kata sambutan Pak Bupati. Entah itu aja yang dijelaskan. Masya Allah, tabarakallah. Berapa lama dia ceramah? Dimulainya jam 9, berhenti jam 10.15, 75 menit kita bersama. Kultum, kuliah 75 menit. Sisanya baru kita jawab pertanyaan.